Abre dan Blebabs yang masih rame-rame berada di belahan bumi. Jumpa lagi di dalam channel motivasi gokil terbaru yang menghibur, menginspirasi, menyegarkan kembali pikiran yang lemah, membangkitkan energi positif yang sempat lesu. Namun pesan moral selalu menjadi tujuan utama. Yang saat ini mulai putus asa karena mimpi untuk meraih masa depan masih belum mendekat. Dengarkan motivasi ini agar kembali bisa tidur nyenyak. Karena masa depan tergantung pada mimpimu, maka pergilah tidur. Jangan pernah kaku begitu mendapatkan tantangan hidup. Kalau dibiarkan terlalu lama, bisa patah. Belajarlah dari bulu ketek. Walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar dan tetap tumbuh. Ketika keinginan untuk sukses sudah tidak bisa ditunda lagi akibat kelamaan hidup pas-pasan, maka bersandarlah di tembok kamar sambil memegang cermin. Karena terkadang perlu menyendiri sambil bersandar di tembok kamar, lalu ceritakan semua perjuanganmu pada bantal guling dan kipas angin. Ketika hidupmu belum sukses, satu persatu temanmu akan melupakanmu. Namun tidak perlu sedih hingga mengotori kain lap untuk mengelap air matamu. Karena cara terbaik dan mudah untuk membuat orang mengingat Anda adalah pinjamlah uang mereka. Benar pepatah bijak mengatakan bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan. Tapi begitu isi dompet kosong selama seminggu, si bijak pasti menjerit juga. Karena semua itu lumrah terjadi dalam hidup. Bukan kehidupan namanya kalau tidak ada cobaan. Kalau nggak percaya, silakan hidup. Jangan pernah mencoba teriak, "Why me?" saat cobaan terlalu berat. Takut Tuhan menjawab, "Why not?" Teruslah berusaha, jangan menoleh ke belakang. Karena kesuksesan adalah cara terbaik untuk membuat mantan menyesal. Maka jangan sampai di akhir bulan begitu gajian, sama seperti mantan, cuma lewat doang. Kalau teringat masa indah bersamanya, masuklah ke kamar dan peluklah guling. Karena waktu bukan roti Oreo, tak dapat diputar, dijilat, apalagi dicelupin. Abre dan Blebab yang masih rame-rame berada di belahan bumi, demikianlah motivasi ini. Semoga bisa masuk ke telinga kiri dan mengendap di kening, tidak keluar kuping kanan. Terima kasih, sampai jumpa.